begini. Tadi di depan itu ngeliat Geudi. Kayaknya enak loh. Wah, baru makan Geudi ya. Ada berapa biji doang tadi kita ngegoreng. Masa mau dibawa kan makan Geudi. Nah, jadinya dia akan terus memperbaiki diri, tidak peduli dengan aib dan celah orang lain. Orang tua. Cimun begitu biarin aja dia mah. Ya, enak. Kan? Iya. Berengi begitu duduknya emang. Ini soalnya kebit. Iya, dia buatnya enjoy aja kalau udah kenal dirinya dia akan memperbaiki dirinya. Ini nih 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 nih. Kita ini mau ngapain? Kita di video. Nah, gimana? Yang kamu ketawa sama Roy, gak jelas itu. Mau ikut emang kamu kan mamanya juga nggak ada. Ayah mau ke makam mamanya mau ikut nggak? Mau tuh. Bapak ya jauh ya. Giliran emaknya, mama mau pulang kampung dulu ya. Iya iya, aku nggak ikut nggak ikut. Giliran ibu, emak ibu mau pulang kampung dulu jangan. Gue yang tadi belum lihat lo. Woi 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 woi. 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 Nah ini ada kasus karena Sakti almarhumah 4 tahun berarti kan, jangan tahun bersama itu. 4 lebaran dikalikan 4 itu. Kalikan 4 yang itu kalikan 3 ini kalikan 2 ini 1. Ya, jadi, ya. Bisa megangin video. Oh, gitu. Nah, itu seperti itu, tapi itu kan kita tidak boleh menyalahkan pendapat ya. Karena pendapat itu masing-masing ada kan. Makanya kalau belajar fikih itu tidak boleh diparsialkan. Islam itu sudah universal. Fikih itu masing-masing ulama punya pendapat dan itu enggak boleh disalahkan. Bicara fikih kan hukum syariat. Hukum itu semua memilih yang paling ringan. Mana yang paling ringan buat kita itu laksanakan. Karena itu bagian daripada ikhtiar. Ya udah, 4 kali lebaran berarti berapa bulan kan? 4 kali 3 20. 20 kali 10.000 satu hari ya. Sudah dua. Berarti jadi Islam itu tidak mengalirkan, tapi kata kuncinya jangan menyalahkan pendapat yang beda dan boleh. Karena itu pasti ada apa, ada dasarnya. Masuk YouTube yang tidak berbeda pendapat, mau diambil yang satu dimusyawarahkan. Ketika mau ngambil kebaikan untuk bersama namanya musyawarah. Mau ngambil kebaikan untuk pribadi namanya istikharah. Ini alumni gitu. Semua ya. Yang itu dong. Jadi istikharah itu untuk pribadi. Itu dong. Kalau untuk bersama-sama guru. Guru. Kalau tim mah gampang bagi warisnya begitu aja, yang ada kakak berdua. Perempuan semua. Berdua. Kalau punya rumah, ya kan? Dia masih ada bapaknya, masih ada ibunya. Ada. Mama-mama itu enggak mungkin minta bagian lah. Maling bagus niatnya buat anak istri, tapi caranya benar nggak? Nggak masuk. Karena kalau maling tapi perut lapar kayak nenek-nenek ngambil kelapa karena perut lapar. Bisa naik kayak nenek ke pohon kelapa? Yang jatuh, oh, dia nyari kelapa yang jatuh, terus kalau dia beli beras, oh, dijual. Kalau dia yang punya kok malah dilaporin? Tadi. Berarti itu tetangganya juga harus dipersalahkan. Kenapa sama tidak sampai lapar? Begitu? Berdosa kalau sampai tetangga itu kelaparan. Makanya ibadah yang paling bagus itu kalau masih makan tetangga. Itu, siapa sih yang senantiasa tadi lagi dandan karena lagi minum. Predikat ibadur rahman. Man atau lahar biqal bin salim. Oh, siapa orang pada nasib pada dengan membawa hati-hati yang penuh dengan keselamatan. Jadi Kolbun Salim itu sama Reni ketika juga sahabat punya kontak jatuh ke jurang. Ini alumni yang kata 90 bawa air ke orang tua. Kemudian 93 ini 88 ada gak pahala kebaikan buat ini 87 setiap kita berbuat baik kepada makhluk ini 87 itu ada nilai makanya jangan tidak melakukan kebaikan apapun kepada sesama makhluk Tuhan. Oh, seorang pelacur yang luar biasa, ya kan? Itu kan udah populer katanya kan? Itu istri kan tinggal lihat seekor anjing yang anjing lu hewan yang dinajiskan. Ini 98. Ini sama ini mati. Sama ini umuran. Tapi seorang perempuan ahli ibadah yang di rumahnya biasa tinggal kasih makan gaji sampai mati. Neraka. Ya kan? Nah, ini makanya jangan kita tidak berbuat kebaikan. Alhamdulillah, setelah COVID.
hartamu yang paling hebat ketika kau bisa menolong kepada orang, bukan yang kau simpan di bank yang sekian ratus juta satu ini. Yang kita bisa kayak ya? Silaturahmi gini. Nah ini luar biasa, perpanjang umur kan, bukan berarti secara apa namanya angka, tapi Imam Ghazali bilang ketika orang itu taklim, orang itu setorahim, maka diando, dia punya di pos. Kalau tip di pos kan nggak ada suara, tapi kalau kita di pos umur kita, tapi kita bisa aktivitas, itu yang dikatakan umur panjang, bukan bicara angkanya, tapi kemanfaatannya. Banyak orang umur panjang tapi nggak manfaat. Tapi banyak orang umur pendek tapi manfaatnya sampai dia meninggal dunia kan. Nah, itu namanya panjang. Jadi bukan dengan senti, bukan di YouTube ya. Meter, tapi orang yang berhasil itu, orang sukses itu yang pandai mengukur dan pandai menghitung. Karena dunia itu terukur dan terhitung. Itu orang-orang yang akan sukses, pandai ngukur, pandai ngitung. Karena dunia itu terhitung dan terukur dunia. Enggak ada dunia yang enggak terhitung. Enggak ada dunia yang enggak terukur, ya kan? Nah, makanya sekolah pun pakainya jonasi kan, terukur kan. Tapi bisa juga nih bang. Apa itu? Kenapa silaturahim ini bisa memperpanjang umur? Pikir gini, karena kita bertemu bersendal-gurau, kita ngobrol, ada apa ya? Ayat kegembiraan, kebahagiaan, jadi itu bisa kayak aturan jadi sakit jadi sehat kayak gitu. Jadi di sini ya. Kita di rumah balik lagi bisa jadi memberikan kebahagiaan, bahagia gitu. Keluar dari rumah beban hilang semua gitu ya, mau masuk rumah beban masih banyak. Kembali lagi, kalau saya kan di luar auranya auran oh gitu. Kami jadi sendirian, kalau gue di luar acak-acakan. Kita gak boleh nyalain pendapat, tadi udah sepakat kan, silakan nih berpendapat, gak ada masalah. Kalau adik saya sih masih ada anaknya, jadi enggak, aku kan maksud ya mungkin harus tapi kan lah. Ini tapi aku maunya kalau bisa ya udah almarhumah meninggalkan umuran seangkatan ini dulu. Udah yang lain ya, tinggal itu aja tuh dia. Dia. Ya sudah lah, dia dari kata rumah. Ada muka sudah ada enggak lagi? Baru ada. Dibagi ke ahli waris. Gitu, jangan sampai kita masuk YouTube dulu gini udah. Saya enggak ngomong gitu. Karena orang meninggal saja banyak itu kan. Ya Allah, dengan adanya basok dikasih beras, orang Allah tidak ada yang mengawali, makanya aku ajali. Beda ajali dengan nah, ya. Nah nanti kalau kepada sahadat Rasul nawar buat yang diselamat ada to'atun, di situ kita meniru perbuatan Rasul, meniru ucapan Rasul dan meniru ketaatan Rasul, itu domainnya nanti syariah. Makanya kita sahadat ini kita belum paham. Tin, kalau tadi Tin dengar ada suara Roy Hayani, Tin udah kenal suaranya, langsung keluar kan? Ah, Roy Hayani sama si Nur ya. Kenal karena buru-buru ada reaksi, keluar. Begitu kumandang muazin di masjid, ya kan kenal nggak? Yang manggil itu siapa? Kenalan atuh yang manggil di tempat ajan siapa? Esensinya kan Allah yang manggil. Berarti kita belum kenal dengan Allah. Kenapa? Karena nggak buru-buru bergegas memenuhi panggilan Allah. Belum kenal Allah kita. Selama ini kita ibadah kan cuek-cuek. Pantes lah, lu pasti pada suka merumpi aja ini ya. Belum kenal. Jelas perempuan kan nasinya di rumah ya. Daripada silah. Apa lu rumah ya? Jangan buru-buru dong. Apalagi tentara. Dari mana kita tahu ini? Nah, iya dong, gue empat kok gue ngeliatnya. Oh, gak pakai kacamata. Bibir gue tiga, di atas dua, di bawah satu. Makanya saya sedih banget pengajian ibu-ibu. Muka gue jadi merah. Ragamnya banyak kan? Ini video aku. Ada amplopnya. Yang dilem. Dengan perlu yang dilem. Keluar di rumah. Yang jadi masalah, dulu perempuan itu tajarut itu di luar rumah. Dia nampang dengan pakaian barunya keluar rumah kan. Sekarang tajarut dia buat status di WA story-nya pakai jilbab baru ya kan. Tantang itu tajarut. Itu tuh yang melakukan yang mereka ngapain. Baru dari Kanada.
Tapi ibu-ibu akhir zaman ini Tim, hebat. Muka putih, telapak tangan hitam kok. Skin care-nya enggak ke bawah. Apalagi dulu zamannya pakai Kelly. Kelly masih ada enggak sekarang? Ada. Mana cepuk, ada cepuk. Tapi ibu-ibu kok pada tahu aja emak gua punya. Tapi belum pernah nyoba mau emaknya pakai ya. Kan gua mah enggak pakai apa-apa, bingung deh makanya enggak tahu deh gua pakai apa. Gua mau kan gua enggak pakai apa-apa tahu noh. Ke mana-mana enggak. Ah, Ami. Kelly itu yang keren ya? Kalau saya bilang ini, tahu aja. Kan Kelly banyak. Lem-lemnya yang keren. Sekarang masih ada tuh Kelly. Berarti sama Mame. Oh, nggak tahu. Apa nama itu? Banyak muter-muter aja. Gue begini kan video ini. Ibu ada juga selesai semua utang-utang piutangnya. Yaitu hasil bagi. Itu bantu yang solidar-solidar. Kita semua maaf udah repotin. Sudah semakin menambah keakraban rasa keluarga kita semua. Kita nggak tahu besok lusa di rumah siapa kan, karena Ijro itu tidak pernah libur untuk mengantar ke kubur. Nah itu harus kita sama-sama kasih headline itu ya. Jadi saya mohon maaf saudara, karena kita bukan ketua nih ya kan, tapi bukan berarti ketuaan kita. Gue mewakilin adik-adik aja gitu kan ya. Semoga kalian tetap akrab, baik suka maupun duka ya. Karena kita nanti saling bersaksi. Dunia ada, dunia itu persaksian. Oh, Amir pasti orang baik. Emang ya, Ore ini orang baik. Retna orang baik. Yang paling pelarannya gede kan Retna nih, paling jauh sih dia. Ya kan? Kalau kita kan sama-sama masih zona Citangkerang. Ya, tapi semua itu semoga semua dalam keberkahan dari Allah sendiri. Saya mohon maaf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya ditengokin. Kiri tengok kanan nih. Tengok kanan, kiri.